يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. Malam siang berlalu, gerhana kesayuan tiada berkesudahan. Detik masa berlalu, tiada berhenti, oh syah dunia. Sejenak terkenang perjuangan penuh onak dan cabaran, bersama teman-teman harumi kehidupan, oh indahnya, oh, perantasannya. Selamanya, oh, oh, oh. Selamat berjuang sahabatku, semoga Allah berkatimu, kenangan بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Hari ini saya berada di SK Tumau untuk PLC perkongsian daripada Ilmu Pendidikan Islam. Sektor pembelajaran di sinilah. Okay. Tadi saya jalan di sini tadi. Oh, boleh tahan ke jalan sini. Tapi hujan hari ini. Oke. Okay. Hari ini saya berdiskusi dengan ini setelah berfungsi berkaitan dengan hal tujuh, yaitu semua guru pendidikan Islam dan bahasa Arab wajib menggunakan PDPC PK21. PDP PK21 bagi mata pelajaran bahasa Arab dan pendidikan Islam lah. Okay. Yang kedua, habiskan silibus, wajib habiskan silibus, dan kita disuruh untuk habiskan menggunakan modular. Modular bagi pendidikan Islam kita ada 30 tajuk. Banyak kan? Dan yang ketiga yang tentang BBD, guru hendaklah memberikan TV 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kalau kita tengok di sini lah, ini sebenarnya adalah TV-TV yang kita mahukan. Kalau kita mengajar seorang guru, kita mesti kalau boleh kan TV 1, ini TV 1, TV 2, TV 3, TV 4, TV 5, TV 6. Jadi punya graf sebenarnya macam ni. Dia mendatar 1 dan 2. Kemudian TV 3 sikit, TV 4 banyak daripada 3, TV 5 banyak daripada 4 dan TV 6 ramai. Ini yang sebenarnya. Tapi reality dia berlaku macam ni, yaitu bila kita pergi di sekolah, kita nampak yang ni lah. TV 1 sikitlah, TV 2 sikit, tapi TV 3 melambung tinggi, belum kira baru. Tapi 4 dia turun. Ini sebenarnya yang reality. Dan kita tidak main begini sebenarnya, kita main seperti ini, okay? Jadi kita mohon kepada guru-guru supaya dia punya TV untuk murid di sekolah ini lah, okay? Okay, dan hari ini yang keempat tentang inovasi dan PT, guru pendidikan Islam hendaklah membuat kajian tindakan dan juga inovasi, okay? Contohnya lah, dalam RPS kita ini kita ada objektif, yaitu pada akhir PDP murid dapat kehadirannya 10/10 murid. Jadi objektif yang pertama, membedakan sholat zuhur dan sholat isya dengan betul melalui kumpulan. Kemudian kita buat activity, murid berbincang menggunakan round table, membentang menggunakan three stay one stay. Jadi kita setelah habis PDB kita lempak hari itu. Macam mana membuat isu, macam mana cari isu? 10/10 bisa gunakan guru buat begitu tuh. 10/10 menguasai isi pelajaran di satu. Paham kan? Oke. Okay. Tetapi besoknya atau minggu depan kita tanya lagi kepada murid tentang objektif yang kita ajar pada hari ini. Kita uji balik. Pasti ada murid yang lupa dan tidak kuasai sudah. Dia lupa sudah kan? Jadi kalau contoh di sini, 5 murid yang ingat, kita buatkan ujian balik. Maksudnya di sini adalah 5 murid tidak ingat. 5 berapa 10 pulang murid tidak ingat, maka kita akan buat inovasi ataupun intervensi atau di sini adalah isu yang kita jumpai adalah pada PDPC pada 10/10/2023 5 murid tidak menguasai, maknanya kita akan buat satu inovasi, dan di sini kita telah mencipta satu inovasi kotak membesarkan di antara zohor dan isya. Dia dikenal sebagai zohor kozi. Contohlah namanya inovasi kor kotak Z, A ini adalah Zohor dan Isya, Kozi namanya. Oke, okay. Dan selepas itu kita akan buat dia punya tindakan, yaitu kita akan buat Kozi ini. Oke, okay. Hari yang pertama kita buat murid buat yang Kozi ini, ya. Jadi tidak ingat, kita ulang 20 kali murid tidak ingat. Hari yang kedua 20 kali ulang, murid baru ingat satu orang. Ini satu orang sudah, tinggal 4 orang lagi. Hari ketiga, 2 orang. Hari keempat, hari ke-10, semua sudah kuasai. Maksudnya ini dia punya perjalanan. Hari pertama, kosong. Hari kedua, 1 orang. Hari ketiga, 2 orang, dan sebagainya lah. Oke? Okay? Ini adalah contoh bagaimana kita hendak membuat inovasi menggunakan posisi ini lah. Ataupun yang saya telah buat di daerah Ranau. Daerah Ranau adalah isu kita dulu sebenarnya guru tidak habis silibus. Bila mengajar, tidak habis silibus, kita 4-5 kan. Jadi kita buat inovasi dengan sebagai PDP dan Leo. Nota. Dia punya kos 5 sen pun tidak sampai.
untuk saat tajuk tuh dia sampai 25 sen. Jadi kita telah bantu dikaji pada hari jam yang pertama sebelum tajuk habis menggunakan kaidah ini. Jam yang kedua sebelum tajuk habis, maknanya habis silibus lah di pantun murid. Murid yang buatlah. Jadi jam yang ketiga history, jam yang ketiga sebelum tajuk diajar, maknanya dalam 3 jam sudah habis 30 tajuk pendidikan Islam. Islam biasanya 27 ke 30 tajuk lah. Jadi dengan menggunakan kaidah PPKW ini dalam masa 90 hari habis silibus 10 kali. 10 kali lah habis silibus. Khatam silibus lah. Menggunakan inovasi PPKW. Dan ini saya sudah buat lah. Dan seterusnya tentang ada isu tadi tentang isu jawi, tentang inovasi bagaimana cara mendapat jawi. Hari ini contohnya pada hari ini guru mengajar jawi, nah dia punya jawi ialah diajar alif ba ta sa jim ha kho saja. Oke, jadi pada hari itu, pada hari yang guru mengajar, rupanya murid 10 per 10 orang kuasai. Tapi bila besok hari kita tanya balik, 4 per 10 yang kuasai, 6 per 10 tidak kuasai. Oke, dan kita mencipta satu inovasi kalian sebagai kajimbasan jawi. Kajimbasan jawi ataupun KI jawi. Ini SK Tungo punya lah. Oke, dan isu dia lah 6 daripada 10 murid tidak kuasai alif hingga fa. Jadi kita buat inovasi kajimbasan KI jawi sampai fa saja. Jadi kita akan buat macam kan ini kan, kan, kan. Jadi murid akan ulang 20 kali. Alif ba ta sa jim ha kha. Dia ulang 20 kali pada hari yang pertama murid tiada murid yang kuasai. Hari yang kedua satu orang murid. Hari ketiga tiada, hari keempat tiada. Hah? Dan selepas beberapa hari lah murid semua sudah mulai kuasai, murid sudah kuasai. Kuasai. Jadi keberkesanan dia murid sudah kuasai. Jadi apa inovasi dia ialah kan imbasan jahit, begitulah. Jadi lepas itu guru kena buat, biasanya dia akan ambil masa sebulan, dua bulan, ataupun tiga bulan lah, kecis ya kan. Dan guru akan diajar penulisan artikel dan juga dia bunting lah buat banting di situ, insya Allah. Jadi saya rasa itu saja yang saya boleh fungsi untuk persediaan oleh guru-guru di daerah Arab, khususnya pendidikan Islam, untuk inovasi dan juga membuat kajian tindakan agar kita ini upgrade diri kita untuk mencipta inovasi lah di Arab. Jadi saya rasa itu saja. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kebisuan malam ini.
kalau kita saling menyiksa diri. Sedangkan rinduku rindumu berpadu. Mengapa kita berdua tak pernah jujur mengakuinya? Mengapa kita harus hidup tersisa? Sedangkan cintaku, cintamu menyatu. Jangan biarkan membara api cemburu di dalam hidup ini. Malam-malam sepi begini terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu padam dirimu menyatu di dalam kebisuan malam.